Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada malam ini kami repeat balik lokasi di PLKN di sesi malam. Jadi kita akan membuat sedikit task di mana kami akan explore kawasan ini dan kami akan letakkan satu IR di dalam tandas dom. Dan sebelum tu saya pernah reki pada 11 siang. Jadi kita dapat feedback daripada ramai yang pernah juga berkhidmat dan juga menjadi pelatih di camp PLKN ini. Jadi dan mereka pun pernah cerita tentang kisah seram yang berlaku dekat kawasan ini, dan oleh kerana itu yang membuatkan kami tertarik balik untuk shoot di sebelah malam, terutamanya di bahagian tandas dom. Dikatakan tandas dom di kawasan PLKN ini ada misteri ni sendiri, dikatakan dengar bunyi air di tapak kaki dan sebagainya. Sebenarnya kami cuba untuk buat rakaman. Kalau ada aktiviti yang dapat kami rakamkan dan berhasil, maka okeylah. Tapi kalau tak ada, anggaplah ia sebagai satu eksplorasi malam. Santai-santai aja ya. Semoga semuanya berjalan dengan baik dan dipermudahkan. Memandangkan kawasan PLKN ini memang luas, mungkin kami tidak explore keseluruhan. Kami cuma explore di hanya beberapa bahagian kawasan yang kami fikirkan boleh dan sesuai untuk kami explore. Kerana ada juga bahagian-bahagian yang sedikit bahaya kerana semak, samun. Di kuateri ada benda-benda yang berbisa, jadi kami tak nak ambil risiko . So kita akan cuba untuk explore di kawasan-kawasan yang sesuai saja. Ok, hari ini aku bersama dengan Aidil. Ini dia Aidil. Aidil tengah set up IR untuk diletakkan di tandas dom, dan kami akan separate ataupun kami akan berpecah. Mungkin Aidil akan pergi ke sebelah utara, aku akan pergi ke sebelah selatan, dan kami akan bertemu balik di sini, di lokasi ini. Lebih kurang dalam setengah jam lah. Kami pun tak ambil masa yang lama sangat, paling lama pun 45 minit, bergantung kepada bateri lah. Kalau bateri cepat habis, maknanya kita cabut awal lah. Ok, nak mandi? Sekarang ni okay, Aidil akan explore bahagian dalam ni dia lah. Dewan kantin boleh kau akan explore situ, okay, seluar ni dan ke belakang aku pusing. Sebab situ ada satu peti ais dan macam peti apa, simpan apa tu, simpan mayat tu. Nampak macam lah kan, boleh explore lah. Kalau nak masuk kat dalam ni, dalam ni pun boleh. Aku akan explore dekat batang situ. So kita akan jumpa setengah jam lagi. Boleh ni lah. Okay, ready dia. Okay. Okay, selamat dia. Okay, sekarang ni aku tengah explore di bahagian kantin lah. Sorok lah kantin ni. Utara tu Amir tengah explore di bahagian belakang ada bangunan. Okay, ganti dah. Banyaklah.
tengok banyak bilik lah. Kita akan masuk satu-satu. Ada yang kecil je. Macam di luar ni tempat masak. Wah, rasa rasa ni macam kat sini. Buka-buka pintu dah rasa ni macam. Sana tandas. Gila gila apa. Okey, aku akan cuba masuk ke sekejap ataupun masuk ke dalam tandas dom ni. Bismillahirrahmanirrahim. Ini salah satu tandas dom yang dikatakan dah ada gangguan bau. Okay. Sekarang ni tadi kami dah letakkan IR di tandas dom yang lain dan tadi berpecah ke ruangan-ruangan lain lah. Jadi aku akan cuba
buat sedikit rekaman kalau orang dapat. Kita kongsikan apa yang boleh kita cuba kongsikan. Okay. Tandas dong sama ada wirawati ataupun dong, maksudnya dong perempuan ataupun dong lelaki, tak pasti, tak pasti. Cuma doa tandas ni nampak kelihatan masih sikit lah, sebab masih lagi baru ditutup, tak silap pun. So kalau korang ada sebarang apa komen, boleh komen ke bawah. Yang mana pernah mandi di dom ni, pernah ada pengalaman, boleh komen lah. Rasa dia tak ada apa-apa pun. Sebab kami ada setengah jam saja untuk explore. Okay, selesai. Kita ke ruangan lain pun dia ni. Kita ke ruangan lain pula. Aku ingat aku nak try masuk ke dalam dom. Mana tahu kalau ada rasa yang boleh masuk. Cuba yang ni. Mesej tu lighting cuma dapat tangkap setakat ni je. Nah, dia ruangan dia ataupun keluasan dom. Banyak lagi tandas yang lain tapi ya Allah semak. Kunci. Itu dia. Macam ofis lah. Ofis. Tingkap. Mungkin store eh. Ya, store. Tu dilarang masuk tanpa kebenaran. Thank you.
Okey. Dom yang pertama yang aku berjaya masuk. Oh, besar juga. Luas lebih kurang sama dengan dom-dom lain. Okey. Masuk sini kawasannya. Ya, betul. Ada bunyi ya. Ada bunyi. Ada bunyi. Allahu Akbar. Ui, ini yang belakang. Rasanya, ya Allah, yang belakang tu paling ngeri ya. Nak pergi ke tak nak pergi ni? ID pun tak tahu dah mana. Dah lost contact. Walkie-talkie tinggal dalam kereta. Elok lah. Walkie-talkie tinggal dalam kereta. ID lost contact. Tapi ada lebih kurang dalam 10 minit lagi kot. Aku nak cuba pergi tempat tadi. Nak cuba. Allah. Duh, sejuk lah. Cuaca sejuk sikit ni. Oi. Oi, belalang. Lelang ke plastik kan? Ya. Ya, sekali orang, sekali orang pun terjebut. Rasa dia pun dah banyak. Banyak arah ni aku cuba. Okey. Aku tak tahu lah kot yang ni. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Aku cuma hulur kamera boleh eh. Aku cuba hulur kamera je. Aku tak masuk. Oh. Kalau tak ada apa-apa. Hulur kamera je. Ya Allah, semua ni. Eh, apa ni? Ya. Okey, okey, okey. Apa sebab tu ni? Makan. Mana ID lah? Kena balik ke dewan tadi base kita. Aku takut ID dah habis kot. So tunggu sana lah. Okay, nampaknya kami agak besar dan terlalu besar sebenarnya untuk kami buat explore. Jadi aku rasa aku tak dapat. Aku rasa. Jadi aku rasa aku tak dapat apa.
explore keseluruhan nanya. Oh, mati dah nak. Keluar balik lah. Hui. Okay, okay, okay. Abi. Clear. Ada tutup ah. Tutup. Siri aku buka ni. Ni tutup. Hai. Masa gerak tadi buka. Buka. Wow, kau belik. Ni cakap dia tiba-tiba ni. Kan? Gila ah, takkan dia tutup. Dia pakai Swiss ke ataupun dia macam mana? Pakai Swiss. Dia tertutup. Oh, apa tu ni tutup. Wish. Ha, nampak. Ha? Nampak kan? Oh. Siapa tutup? Oh, mak mana dia tadi? Haa. Nak kerja dulu ke dia? Buat hal lah eh. Ni ambil bateri dulu je. Yelah, terbuka. Dah on lah kan? Dah on. Ha. Bateri tu tutup sendiri? Tutup juga. Ya Allah. Dia pakai Swiss kan? Mustahil lah kalau pakai Swiss dia boleh tutup sendiri. Lain lah kalau dia mati kan? Gagah lah juga kalau bateri mati tu. Kita gagah. Dia masih on. Tapi ni tutup.